5 manfaat baby oil untuk kecantikan wanita. Baby oil dikenal sebagai minyak yang akrab dipakai oleh bayi. Dibuat dari kandungan bahan-bahan yang sangat lembut sehingga aman sekalipun digunakan oleh kulit sensitif. Baby oil sendiri punya banyak manfaat. Selain dapat membersihkan kulit, ia juga dapat membersihkan make up dengan formulanya yang ringan. Baby oil juga merupakan lubrikan yang ramah dengan keharuman bayi yang mengemaskan. Anda yang belum pernah merasakan manfaat baby oil, kini wajib menyimpan sebotol kecil baby oil di atas make up Anda. Kenapa? Karena baby oil menyimpan manfaat kecantikan sebagai berikut. Pelembab yang ramah. Jika memiliki kulit sensitif dan sedang kering, gunakan saja baby oil sebagai pelembab. Meninggalkan rasa lembut dan lembab tanpa membuat kulit menjadi kemerahan. Pakaian tidak perlu banyak, hanya setetes kecil saja, kemudian ratakan di kulit sebelum mandi. Dan rasakan kelembutan kulit yang berbeda setelah Anda mandi. Membersihkan sisa make up. Baby oil juga bisa membersihkan sisa make up dengan cara aman dan tidak membuat pori tersumbat. Pulaskan di kipas, kemudian gunakan untuk membersihkan sisa make up di wajah perlahan saja dengan gerakan ringan dan berputar. Maka sisa make up akan menempel di kipas dengan sempurna. Massage, karena menjadi lubrikan yang baik, tentunya baby oil juga ramah untuk massage, membantu mengurangi kerutan di kulit dan sekaligus melembutkan sehingga efeknya berganda dan tidak hanya membantu lubrikasi saja. Savin, apabila Anda tidak menemukan krim yang nyaman seperti pria untuk shaving, gunakan saja baby oil. Ia akan membantu melembutkan dan melindungi kulit sehingga tidak sampai terkena pisau cukur. Mencukur pun menjadi kegiatan yang menyenangkan serta lebih bersih. Merawat stes mar. Dan dengan memijitkan baby oil ke bagian yang terpapar stes mar setiap hari, maka perlahan kulit akan lebih halus serta stes mar mulai hilang. Tuh kan, ternyata minyak yang satu ini ampuh juga untuk orang dewasa. Jangan lupa simpan di tas Anda ya.